Yasona Lawli bercerita perihal pencopotan jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menyampaikan keinginan untuk melakukan perombakan di sisa akhir periode. Yasona menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Pak Presiden, terima kasih atas kepercayaan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membantu Bapak sebagai Menteri Hukum dan HAM. Beruntung tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Paparnya, Yasona juga meminta izin Jokowi agar tetap memimpin upacara dan syukuran hari pengayoman ke-19 di Jakarta. Ini juga terakhir kalinya sebagai inspektur upacara pada kesempatan yang sama. Yasona juga berterima kasih kepada seluruh pihak di Kementerian Hukum dan HAM sudah membantu selama kurang lebih 10 tahun terakhir.